Tanah Melayu yang merdeka dengan iktisadnya makin meluas mempunyai kemungkinan bagi perusahaan bersendirian. Kerajaan sedang memperkembangkan perusahaan kerana negara kita tak boleh lagi mengharapkan semata-mata atas getah dan timah sahaja. Perusahaan baru mesti digalakkan. Suasana baik dalam negara telah menggalakkan penanaman modal dari dalam dan luar negeri. Kelang-kelang muncul di seluruh tanah air. Beberapa hasil baru dikeluarkan untuk kegunaan dalam negeri dan juga dieksportkan. Perusahaan sambil mengatasi satu masalah, menimbulkan yang lain pula. Kekurangan ahli-ahli teknik yang pintar. Dengan banyak menggunakan jentera, banyaklah lagi dikehendaki pekerja yang terlatih. Sangat perlu dijaga rapi jentera-jentera. Bila rosak, lumpuhlah perusahaan. Hasil keluaran pun terberhenti. Pekerja-pekerja menganggur. Sekaliannya ini merugikan. Ali sedang mencari kerja. Ia nak kerja memegang pensil. Tetapi dengan tiada kebolehan dan kelulusan khas, kita rasa peluang baginya sangat tipis. Sebagai dijangka, kerja kegemaran Ali tiada. Tetapi pengurus itu menerangkan, ada juga peluang dalam kelangnya untuk buruh terlatih. Jadi Ali pun nak tahu apa jenis pekerjaan itu. Syarikat-syarikat moden perlu mengambil pekerja-pekerjanya secara teratur sebagaimana mereka menguruskan kelang dan modalnya. Kebanyakan kelang, seperti yang ini, mengambil ahli-ahli teknik untuk menjalankan jenteranya dan kerap juga mereka mengambil pemuda-pemuda sebagai pelatih. Pengurus itu menawarkan jawatan kepada Ali sebagai pelatih Peter. Tetapi Ali endah tak endah. Kotor kerja ni, katanya. Salah sikap seperti itu. Hingga pemuda-pemuda seperti Ali menukar sikapnya itu, masalah pengangguran terus-menerus akan wujud. Jentera betul semula dan hasil keluaran terus mengalir. Tukang yang terlatih membanggakan hasil kejayaannya. Dengan cepat perkembangan perusahaan di tanah air kita hari ini, maka banyaklah pula pekerja-pekerja pintar yang dikehendaki. Seperti kata pengurus agung, kini dengan bertambahnya pesanan, mustahaklah bagi kita memperbaiki mutu dan penghasilan kita. Dengan membaca laporan tuan, saya sedar bahawa ada kemungkinan memperbesarkan perusahaan kita. Tapi kita berkehendakkan pekerja-pekerja yang mahir lebih banyak. Soalnya sekarang, di mana dan bagaimana kita nak mendapatkan mereka? Ya, di mana dan bagaimana kita hendak mendapatkan pekerja-pekerja terlatih? Itulah soalnya. Di persidangan Minggu Latihan Teknikal Commonwealth baru-baru ini, Menteri Buruh menerangkan bahawa latihan teknikal di Tanah Melayu telah terbiar di masa lampau. Katanya, kita baru saja melancarkan satu rancangan menggalakkan perusahaan kecil dan ini berkehendakkan ahli teknik yang terlatih. Keadaan ini telah lama kelihatan sewaktu kerajaan melancarkan rancangan pelatihan negara dalam tahun 1957. Lembaga pelatihan pusat di Kementerian Buruh diketuai oleh seorang pengerusi. Anggotanya termasuk pegawai-pegawai dari Kementerian Pelajaran dan Jabatan Kejenteraan dan wakil-wakil dari Pertubuhan Majikan dan Pekerja. Rancangan percubaan yang dimulai dalam tahun 1957 telah pun mencapai kejayaan dan kini rancangan sedang dibuat memperbesarkan perkhidmatan itu ke peringkat nasional. Soal selanjutnya ialah susunan pelajaran untuk latihan dalam berbagai jenis pertukangan itu. Dalam hal ini, Tuan Pengerusi Lembaga menyemput Penasihat Pelajaran Teknikal di Kementerian Pelajaran menerangkannya. Kata Tuan Richard, rajah ini menerangkan rangka pelajaran teknikal di negara kita. Budak-budak untuk rancangan pelatihan ini diambil selepas tamat 6 tahun pelajaran rendah untuk pertukangan kejenteraan, perumahan dan elektrik. Bagi kursus radio dan alat pendingin pula, kelulusan Form 2. Untuk pertukangan lain, telah pun juga disusun kursus-kursusnya. Dan sekarang kita bincangkan kelayakan
susunan pelajaran ini untuk kanak-kanak perusahaan. Kejayaan rancangan pelatihan negara tergantung atas sokongan dan kerjasama badan-badan perusahaan, Jabatan Kereta Api, Lembaga Elektrik Pusat, Telekom dan lain-lain telah pun mengambil pelatih-pelatih yang ulung. Syarikat perusahaan bersendirian pun turut sama. Dan dengan itu, bergeraklah roda rancangan itu untuk menubuhkan satu cara latihan yang teratur bagi pemuda-pemuda, menyertakan kepintarannya dalam sesuatu pertukangan dengan ilmu teknikal. Pelatih-pelatih yang diambil semuda-mudanya berumur 16 tahun dan tidak lebih dari 21 tahun. Kelulusan persekolahan yang sederhana dikehendaki juga untuk memudahkan bahagian teori dan teknikal kursus yang diambilnya itu. Rancangan pelatihan ini bukan saja memberi kerja, bahkan juga memberi peluang melatih pemuda-pemuda yang dikirimkan oleh sesuatu syarikat perusahaan. Pemuda-pemuda itu diambil bekerja selama 5 tahun. Sewaktu itu, majikan bersetuju melatihnya dalam satu-satu pertukangan. Dengan itu, pelatih itu akan luas pengalaman dan kepintarannya menjalankan pertukangannya itu. Sekalian pelatih dikehendaki hadir kelas teknikal sebanyak 4 jam tiap-tiap minggu. Dan untuk ini, mereka dapat kelepasan dari kerjanya. Pelajaran teknikal ada hubungannya dengan latihan perusahaan. Kursus itu meliputi jenis kerja yang dijalankan oleh seseorang pelatih di kelangnya atau di workshopnya. Mereka juga diajar membuat kira-kira yang kerap berbangkit sewaktu membuat lukisan teknikal. Mereka juga belajar mengenal pelan-pelan, satu-satunya penting bagi pekerja yang terlatih. Latihan bekerja juga diberi. Guru-gurunya adalah pakar dalam jenis lapangannya. Tiap-tiap jenis pertukangan itu dibagi-bagi pada beberapa pelajaran hingga cekap seseorang pelatih itu. Salah satu tujuan penting rancangan pelatihan itu ialah menambahkan pengalaman pertukangan dan juga menjalankan alat-alat jentera moden yang kerap tiada dapat dalam kelang majikannya sendiri. Hari ini, seseorang pemuda yang berkebolehan dan pandai pula mengambil peluang akan pelajaran teknikal dan latihan perusahaan ini boleh meningkat tinggi dalam kerja teknikalnya. Dia bukan saja terjamin dalam kerjanya, bahkan dapat juga memberi sumbangannya menemui kehendak negara akan pekerja-pekerja yang terlatih. Pelatihan yang teratur membawa pemuda kita ke tangga kejayaan dalam dunia teknikal. Pada penghujung kursus selama 4 tahun, tiap-tiap pelatih itu pun mengambil peperiksaan melayakkan mereka sebagai ahli teknik tulen. Dikelola oleh Lembaga Pelatihan Pusat, peperiksaan ini dijalankan oleh satu badan pemeriksa termasuk pakar-pakar yang mengetahui tugas lembaga dan kanak-kanak perusahaan. Ujian-ujian kerja juga diberi. Pelatih-pelatih mesti memuaskan hati pemeriksanya atas cara yang betul menggunakan satu-satu alat dan juga menunjukkan kebolehannya membetul dan memasang alat jentera. Mereka juga diperiksa tentang kebolehannya menjalankan beberapa jenis perkakas.
darjah pemeriksaan sangat tinggi untuk menemui kanak-kanak perusahaan moden. Tamat latihan, pelatih-pelatih pun diberi sijil kecekapan. Sijil itu, sebagaimana juga diploma maktab teknikal atau ijazah universiti, membuktikan satu kelayakan seseorang yang terlatih dengan teraturnya. Di masa harapan, sijil ini akan menjadi satu kelayakan asas bagi sekalian pekerja pertukangan. Latihan teratur melalui rancangan pelatihan ini telah membuktikan satu cara latihan yang sangat berfaedah dan kurang belanjanya. Ia menyebabkan kurang kemalangan, kurang pembaziran tetapi lebih kecekapan. Majikan-majikan yang berserta dalam rancangan itu beruntung dalam serba-serbinya. Di samping memberi sumbangannya terhadap perkembangan perusahaan, mereka memperoleh kaki tangan yang terlatih, cekap dan setia. Seperti juru teknik yang berkelulusan, tukang yang terlatih memberi perkhidmatan yang penting kepada masyarakat. Ia terjamin akan pekerjaan yang menguntungkan, harapan cemerlang di masa hadapan dan banggaan atas kejayaan kerjanya. Seseorang tukang yang berdaya usaha dan bermodal akan membuka sendiri perusahaannya. Pekerja yang terlatih menjalankan kerjanya dengan penuh kepercayaan dan dapat juga memandu pelatih-pelatih baru. Ada juga kemungkinan kemajuan. Kerap juga seseorang pemuda yang berkebolehan memain peranan yang besar dalam perkhidmatan awam yang penting. Nasib mereka yang kurang kepintarannya tergantung kepada jurulatih yang cekap ini. Inilah orang penting dalam perusahaan kita. Dan daripada bilangan mereka akan muncul juruplan, ketua workshop dan penyelia hasil keluaran, tulang belakang perusahaan Tanah Melayu. Mereka sangat dikehendaki. Kemakmuran Tanah Melayu selanjutnya bergantung atas perkembangan perusahaannya. Dengan majunya perusahaan, bertambahlah pula bilangan pekerja yang terlatih dikehendaki. Rancangan pelatihan negara bertujuan untuk menemui keperluan ini dengan mengasuh bakat teknikal yang ada pada pemuda-pemuda kita. Kejayaannya tersandar kepada ibu bapa dan pemuda sendiri membuang sikap buruk mereka terhadap kerja tangan yang memerlukan kepintaran pertukangan. Tukang-tukang yang terlatih adalah perlu bagi Tanah Melayu jika ianya hendak berganding bahu dengan negeri-negeri perusahaan di dunia. Masalah hari ini ialah mencarikan kerja untuk beribu-ribu murid yang keluar sekolah tiap-tiap tahun. Pelajar-pelajar mesti sedar dengan tiada sesuatu kepintaran, mereka tak akan dapat tempat. Ali, seperti yang lain, masih juga hendakkan kerja pegang pensel itu. Sudah banyak tempat ia pergi, tetapi gagal. Hal ini tak akan berlaku kalau maulah ia masuk berlatih untuk satu-satu kepintaran.
Thank you.